bertempat di halaman SMK Negeri 1 Ciomas Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Senin 22 Januari tahun 2024 telah dilaksanakan upacara bendera. Selain Camat Ciomas Dr. Andes Tirta Juwarta, upacara pun dihadiri Kasih Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciomas, Kepala Sekolah dan Guru-Guru Babinsa Desa Laladon juga seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciomas. Sudah menjadi sebuah kegiatan rutin setiap hari Senin. Di setiap lembaga pendidikan terutama sekolah dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar KBM dimulai termasuk di SMK Negeri 1 Ciomas. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa. Terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan, nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental patriotisme, dalam kurung, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Momen upacara bendera memang cukup menjadi kegiatan yang dirindukan oleh peserta didik di SMK Negeri Ciomas karena hampir 2 tahun lamanya kegiatan ini tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Camat Ciomas Tirta Juwarta dalam amanatnya memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik agar senantiasa meningkatkan kompetensi diri dengan belajar yang sungguh-sungguh disiplin, mentaati aturan sekolah dan menghormati semua warga sekolah. Beliau juga berpesan agar semua warga sekolah melaksanakan pekerjaan dengan hati selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, serta tidak bertindak sesuka hati. Penyelenggaraan upacara bendera berjalan lancar dan dilakukan dengan melibatkan seluruh siswa-siswi sekolah SMK Negeri 1 Ciomas. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan beserta dewan yang terhormat kesehatan di Kecamatan Jawa. Nah, kenaikan musibah alhamdulillah hadir di sini yang terhormat dan Bapak peserta upacara bendera ini, dan mudah-mudahan kita selalu yang diberikan pada saya untuk hadir di dalam tempat kehadiran saya di sini berkenan di hati anak-anak Bapak dan sekretaris SMK. Perkenankan saya hadir di Kecamatan Ciomas hari ini genap Satu bulan dalam 22 Desember sampai dengan 22-nya, tentunya Bapak di peserta di Kecamatan kita. Forum pimpinan hadir di sekolah-sekolah, dan pada kesempatan ini momen tepat untuk mensosialisasikan kegiatan pemilu 2024, dan alhamdulillah antusias sekitar SMK Negeri Ciomas ini baik, dan himbauannya dan hal ini juga ditindaklanjuti dengan adanya tidak kurang dari 23 siswa SMK yang belum direkam EKTP dilaksanakan rekam EKTP. Pesan pertama itu tadi momen pemilu, bahwasannya bagi mereka yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak suaranya di tanggal 14 Februari 2024 dan jadikan hari
itu hari kasih suara, dan bagi seluruh warga atau peserta didik SMK Negeri Ciomas untuk menginformasikan keluarganya, sanak familinya yang sudah memiliki hak suara untuk memberikan hak suaranya di TPS-TPS yang telah ditentukan. Hari ini seperti biasa kita mengadakan upacara hari Senin, tapi istimewanya hari ini camat Ciomas menjadi penyelenggara upacara ini. Terima kasih atas kehadiran camat. Semoga kita bisa selalu bersama dalam mendidik anak-anak generasi yang di SMK Negeri Ciomas, umumnya di Kecamatan Ciomas. Sebenarnya sih persiapan karena upacara itu kan sudah menjadi rutin ya. Jadi ya paling tinggal finishing-finishing ya kita ini. Kalau benar-benar sampai ada persiapan yang sangat rumit enggak sih, karena kan upacara berjalan seperti bagaimana upacara biasa. Oh iya, kehadiran dari Pak Camat dari Kecamatan Ciomas kan intinya tadi beliau menekankan kepada kita bahwa akan terjadi pesta demokrasi di 14 Februari 2024 nanti. Maka beliau menghimbau pada seluruh warga, terutama siswa yang sudah punya hak suara, agar menggunakan hak suaranya sebagai haknya warga negara. Oleh karena itu, harapannya seluruh siswa untuk cerdas untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan baik demi perubahan bangsa kita, negeri kita ke arah yang lebih baik.